Timnas U19 Indonesia akan kembali menjalani laga uji coba selama pemusatan latihan di Korea Selatan. Setelah melawan Yeongnam University, Timnas U19 akan menghadapi Timnas U19 Korea Selatan, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Keseruan laga Timnas U19 Indonesia vs Korea Selatan akan disiarkan langsung Indosiar mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertarungan Timnas U19 Indonesia melawan Timnas U19 Korea Selatan bakal dihelat pukul 19 waktu setempat di DGB Daegu Bank Park, Korea Selatan, tanggal 29 Maret tahun 2022. Jika menggunakan waktu Indonesia, pertandingan tersebut dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, pihak stasiun televisi sudah memulai siarannya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan uji tanding melawan Timnas U19 Korea Selatan menjadi salah satu rangkaian persiapan Timnas U19 Indonesia asuhan Shin Tae-yong menempa timnya dalam menyongsong Piala Dunia U20 2023.